Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya teman-teman ya, berbulan-bulan beliau menunggu ya GTE itu. Ini milik Mang Hendra ya, dari Sukabumi, Jawa Barat mas ya. Waduh, Sultan dari Jawa Barat ya. Ini beliau sekaligus pesannya langsung dua mas ya. Buset, sama tele-telenya ya. Waduh, cakep sekali. Warna hitam, full black mas ya. Sama warna kuning ya. Tan, warna tan hitam, taktikal hitam. Wah, cakep sekali mas ya. Waduh, syahdu ya. Ini milik Mang Hendra ya, dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah, beliau request tabung yang DWM mas ya, yang 470 ya, laras yang 45 cm saja mas ya. Wah, cakep sekali. Syahdu mas ya. Wih, just gandos ya kalau kitik mas ya. Aduh, sudahlah kalau untuk tingkat kepresisiannya ya, nggak usah diragukan lagi mas ya. Enak sekali ya, empuk sekali mas ya, sumpah. Tata ruangnya saya senang sekali ya, anodesnya nih mas ya, cakep. Desain-desainnya, wah, sangat memanjakan mata mas ya. Ini kalau untuk bolang-bolang ya, waduh, misalnya pergi mancing ya, camping, waduh enak sekali mas ya. Tinggal dilipat, plek, taruh di ransel, waduh budal mas ya. Jadi ya, di samping untuk jaga-jaga mas ya, waduh, bisa untuk cari lauk ya, kelaparan misalnya, tinggal budal cari burung mas ya, berangkat cari burung ya, atau cari tupai, wah syahdu sekali mas ya. Penampakannya mas ya, kita ekek ya, milik Mang Hendra dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya, daripada berlama-lama mas ya, kita tes dulu aja ya, yang mana nih, hitam, apa yang ini aja kayaknya ya, syahdu ya warnanya ya. Nah, nanti yang habis itu yang full black masih garang ya warnanya ya. Nah, sementara yang ini ya milik Mang Hendra dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah, nggak usah jauh-jauh ya, main di 70 meter saja mas ya, belajar-belajar headshot ya. Wah, kita susun nanti untuk botol aqua. Waduh, itu kalau sudah kena mas ya, jarak 70 meter headshot kepala terukur aja ada jempalik mas ya. Nah, apalagi untuk 100 meter, aduh, sasaran terukur segini ya, terukurnya segini ya paling nggak ya, kurang lebih ya. Sangat ending sekali aja ya. Ya, daripada berlama-lama ya teman-teman ya, langsung saja kita tes GTXX ya, milik Mang Hendra dari Sukabumi, Jawa Barat. Let's go. Oke, GTXX masih sikat tuh syahdunya mas ya, penampakan unitnya mas ya. Cakep sekali. Ini milik Mang Herman ya. Mang Hendra dari Sukabumi, Jawa Barat masih. Oke, langsung. Oke, sikat. Apa? Kena. Oke. Selesaikan. Nih ya, penampakan unitnya ya, Mang Hendra ya. Siap di OTW-kan habis ini, Mang. Sultan dari Sukabumi masih ya. Beliau request tabung DWM laras yang 50 cm mas ya. Syahdunya mas ya. Langsung dua sekaligus ya. Apa? Udah jatuh. Oke, hajar. Goyang. Licin ya, habis hujan mas ya. Sandarannya ini yang jadi masalah mas ya, dari kemarin-kemarin ya. Apa? Jatuh. Oke. Sikat. Coba ada meja mas ya, aduh. Wah, ini tampil kondang pokoknya. Mantapnya mas ya. Nah, habis ini langsung dikirim Mang ya, Mang Indra ya. Angin lah. Angin. Pelan-pelan. Angin. Angin. Geser tipis. Iya. Nah, ini agak stop nih. Iyalah, namanya angin mana bisa di anu. Apa? Pas di atasnya. Pelan-pelan. Ayo, santai, dipikir yang tenanan. Kita eksyahdu sekali Mas ya, sumprit. Lubang yang sama jatuhnya, Lur. Pelan-pelan.
Ayo, mumpung enggak ada angin ini. Apa? Anginnya masih sembriwing-sembriwing. Ada. Ada, cuman enggak tapi deras. Nah, ini mulai datang. Separuh aja kelihatannya. Dicuri nganan malah nganan gitu. Dicuri. Pelan-pelan. Enggak usah jauh-jauh Mas ya. Seperti biasa. Itu apa yang terbang tadi? Kau kencang betul. Dari sana. Kelihatan separuh Kak. Oke. Jadi pindah posisi Mas yang sebelah sini yang ditembak. Soalnya kalau dari tele kelihatannya cuma separuh. Pokoknya ada 1 2 atau botol ya separuh. Oh, separuh. Apa reportnya yang susah ya, licin Mas ya, habis hujan ya, ini airnya banyak ini Mas ya, reportnya pun basah. Kena suaranya kotok. Memang separuh tuh botolnya di situ tuh. Kelihatan separuh kan? Dari sini, kok dari situ yang dia anu. Iya, miring soalnya. Dikit gesernya. Anginnya nih ya mulai datang. Tuh. Oh, enggak saya tiup nih Mas. Oh ya. Entar habis ini kalau mau lihat. Sama. Tuh. Mulai goyang-goyang. Ini yang di bawah yang terasa malam Mas. Tuh. Wih, terbang. Mulai angin-angin. Di bawah anginnya yo, ngacer yo. Iya. Nabrak anginnya, apalagi di dinding sana. Kalau posisi ngiri-ngiri gitu enak dicuri, kalau ini dari depan. Iya. Susah baca angin Mas. Terlempet jatuh. Bagus terkena angin. Iya. Aku nyoba kemarin bagus aja. Nggak tahu ya kalau sasaran ya. Soalnya kalau di tembok aja masuk terus ada 7 kali kusot kemarin kan. Iya. Tapi sore masih nggak ada angin. Habis ini langsung di OTW kan ya. Bang Hendra ya. Tinggal berapa? Habis kah? Oh oke. Aku duluan. Kalau akurasinya sih aduh sebetulnya Mas. Berhubung angin ya, anginnya nih di bawah. Nah, kalau pas hilang. Jadi mau nyuri susah. Ketika datang langsung deras Mas anginnya. Pak Ganjar Mas. Syaduh. Tapi kalau untuk headshot-headshotan ya Mas ya, jarak-jarak 70 meter aja headshot kepala tekukur ya. Aduh, insyaallah syaduh Mas ini. Enggak mundur ya. Jarak-jarak 100, ngesot-ngesot tekukur, punai, aduh, enteng sekali Mas ya. Habis ini kita OTW-kan ya, Mang Hendra ya. Sukabumi, Jawa Barat Mas ya. Wah, Sultan Sukabumi ya. Pesan unit langsung 2 Mas. Waduh kondang ya. Aku masuk. Habis hujan tapi langsung panas Mas. Ini mah kosong semua nih bugo. Cacek. Aduh becek Mas. Habis ya. Syahdu sekali Mas. Nah tadi ada teman-teman lihat sendiri gimana tadi akurasinya GTXX Mas ya, milik Mang Hendra ya, dari Sukabumi Jawa Barat. Waduh syahdu sekali Mas ya. Ini coba ngetesnya disandarkan betul-betul ya teman-teman ya, ditaruh di meja atau di atas motor. Waduh enak sekali Mas ya.
Sudah saya tes kemarin. Kalau untuk nembak disandarkan betul-betul, kalau untuk nembak di dinding tembok aja ya, masuk terus nanti. Ini ya. Nah, cuman sayang ya, pas waktu ngevlognya masih sandarannya masih bipodnya ya yang kurang anu ya. Kurang mendukung masih. Waduh. Enak sekali masih, cumprit. Enak. Empuk sekali. Enggak ngoyo masuk. Krutok. Waduh, enggak zaman. Tinggal gini aja lo. Sudah terkokang mas. Dan apa? Triggernya sangat enak sekali ya. Aduh nih, nyaring masih enggak apa saya pasang keredam. Syahdu sekali. Enggak kepingin mas ya. Nah, kita ya. Cuman harus anu ya mas ya. Harus sabar ya kalau untuk mendapatkan unit GTX ini mas ya, soalnya aduh antrinya lama betul mas, yang inden ini wah sangat full sekali ya, ya kayak gini mas ya. Oh, namanya unit fenomenal ya, yang ngantri ini waduh luar biasa sekali mas, sampai mundur-mundur waktunya ya, saking padatnya antriannya mas. Ada beberapa tadi yang fire ya, karena anginnya mas ya, faktor angin ya, angin kencang di bawah teman-teman ya, jadi nabrak ke langsung kelar, bisa diapa-apai ya teman-teman ya. Biarpun dicuri ya susah ya, soalnya langsung ke depan begini mas, coba geser ke kiri tinggal ngikuti aja mas ya. Itulah ya, harus pintar-pintar kita ngoreksi angin mas ya, kalau untuk ngesot-ngesot di jarak longreng ya. Nah nih ya, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya, tes-tes akurasi GTX milik Mang Hendra dari Sukabumi Jawa Barat kali ini. Jika ada salah-salah kata ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya di sini ya. Biar saya lebih semangat tentunya ya, bikin video yang lebih menarik buat sahabat-sahabat semua ya, saudara-saudara pugia tentunya ya. Nanti kalau anu ini langsung kita tes aja mas ya. Nah, GTX-nya nih yang satunya milik Mang Hendra juga nih. Waduh, sangar sekali mas ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.